Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membuat video yang bukan berhubungan dengan alat elektronik. Jadi edisi iseng lah ya. Jadi tidak harus terus-menerus alat elektronik aja. Alat bantu untuk sit up yang paling bawah ini. Terus yang atas untuk yang pertama karena ada dua. Untuk pelindung gigi, ini pelindung gigi ketika berolahraga. Kalau yang ini biasanya digunakan petinju biasanya. Ini saya iseng aja kalau barang yang kedua ini. Ini pelindung gigi untuk dewasa. Jadi sudah ada wadahnya ini. Ketika sudah digunakan, tinggal cuci lalu taruh di tempatnya ini. Taruh di wadahnya seperti ini. Jadi ada yang untuk dewasa, ada yang untuk anak kecil yang ini. Dan yang utama, alat bantu sit up. Jadi ini untuk penahan kaki kalau nggak salah. Jadi saya iseng aja beli kayak gini. Sudah kebuka. Jadi ada empat warna di sini. Ada empat warna. Bahannya ABS, ABS trainer. Cara penggunaannya seperti ini. Jadi harus dirakit terlebih dahulu seperti gambar ini. Langsung aja kita rakit, keluarin dulu satu-satu. Satu, dua, tiga, empat. Jadi kalau yang ini besi ya, besi. Terus di bagian kanan dan kirinya ini sudah ada penutupnya. Kanan dan kiri ada penutup. Di bagian belakang ini untuk penguncinya ini. Jadi sponnya ini ditaruh di kanan kiri ini. Jadi biar kakinya itu gak sakit, makanya ada sponnya. Nah, kayak gini. Terus kalau untuk ini yang nempel ke lantai, lantainya pastikan kaca ya, kaca rata maksud saya, bukan kaca rata. Bagian bawah karet dan yang ini aluminium, aluminium. Terus yang bagian penguncinya ini plastik, plastik. Jadi seperti ini. Mereknya Speed. Pemasangannya kayak gini. Ditekan dulu. Nah, ada tiga. Jadi tiga ketinggian. Satu, dua, tiga. Untuk mengatur ketinggian dari alat bantu sit up-nya ini. Jadi ketika sudah di lantai, pastikan rata, baru kunci seperti ini. Nah, maka nanti akan kekunci. Kalau kurang rendah, kita tinggal tekan yang bagian ini, tekan, terus dorong ke bawah. Tekan, dorong ke bawah. Nah, kayak gini. Jadi ini udah paling rendah yang ini. Kalau ingin mencabut, kita cukup tarik ke atas saja. Jadi seperti ini. Saya akan coba ke lantai ya. Saya coba pindahkan ke lantai dulu. Nah,
tinggal taruh di lantai seperti ini ya, tekan terus, tinggal ditekan ke bawah yang ini. Nah, ini sudah mengunci ya, sudah mengunci deh ini. Ini sudah saya tarik ini, jadi memang benar-benar kuat. Kalau untuk membuka tinggal ke atas saja ini. Nah, ini sudah kebuka. Itu aja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.